everyone. Yo, hari ini kita bakal lanjut main game If It Goes part ketiga kalau nggak salah ya. Ya hari ini aku bakal cobain nunjukin gimana caranya main game ini, lebih ya ke basicnya ya, basic mungkin kayak ke nyerang shot lain atau kayak gimana. Oke, kita coba langsung aja masuk ke game ya. Ini udah masuk ke game ya btw. Ini kebetulan ini kapsul sih. Nah, untuk ini kita masih di dalam pesawat induk. Bisa dilihat gitu. Nanti kita bisa lihat tuh dari jauh pesawat induknya gimana. Yaudah, terus kita sekarang kita andok ya. Ini kita ketuk keluar untuk pasar induknya. Pasar induk. So induk. Nah, itu kalian bisa lihat itu musiknya. Oke. Di game ini aku sebelumnya udah nengon itu complicated banget. Kenapa? Karena itu optionnya tuh banyak gitu loh. Oh ini btw kita masih di kapsul atau gimana sih? Wow, kita harus masuk pesawat dulu nih. Gimana cara masuk pesawat? Tunggu bentar ya. A few moments later. Nah oke nih teman-teman, jadi udah ketemu ya pesawat ya. Susah tidak di nyarinya, kita di sini sih tadi. Nah, di sini di cargo, di inventory. Jadi kalau misalnya dipencet bisa tadi keluar apa namanya? Docknya gitu loh. Nah, ini lead ship nih. Kan bisa keluar guys dari pesawat ya, jadi ke kapsulnya tadi itu. Udah kita langsung andak aja. Di sini nih dari game ini kalian bisa jadi kayak ngawal delivery, ngantar-ngantar barang, terus looting gitu atau begal orang lain, banyak dah. So ini gamenya untuk kalian belajar itu nggak bisa dalam sehari ya, karena harus nengokin quit-quitnya di YouTube atau gimana. Di sini aja untuk dari mapnya itu sendiri itu besar banget untuk dari mapnya aja. Oke, nah ini dari apa namanya operation. Nah ini fitting ya. Ini di sini bisa kita tambahin senjata ya. BTW ini lagi pun pesawat aku masih cupu. Oke, kita langsung aja untuk ke kalau untuk begal-begal atau apa? Nyariin musuh di sini ya. Kalian tinggal klik mata ini terus di station di Cosmic Anomaly. Nah, ini dia. Yang aku pengen liatin stationnya. Tunggu, kita suruh stop dulu nih. Oke. Oh, kejauhan. Nah, ini pesawat kita. Kita stop dulu. Nah, tuh. Sumpah, gila. Keren. Gede banget itu. Kalian kebayang gak sih kalau misalnya di masa depan itu nantinya itu bakalan ada station space kayak gini? Gila sih, man. Cooperation. Cooperation ini kalau nggak salah di apa ya ini? Nah ini guild ya, kalau misalnya apa cooperation ini lebih ke kayak guildnya. Oke, sekarang kita ke bilang tadi ke sini, Cosmos Anomaly. Okay. Wow, nah dia terbang bakalan kayak kecepatan cahaya tentar. Warp drive active. Gila, cepat banget. Nih, kayak nambang juga bisa juga sih di Cosmos Anomaly itu. Kalau untuk yang lainnya aku belum tahu ya, cuman di sini aku tunjukin cara gimana combatnya aja. Yang senjata aku sih masih cupu sih, masih baru laser. Oke, kayaknya kita udah sampai. Bener nggak? Udah sampai nggak? Apa ada something kah? Shansha 2 km. Okor. Oke, kita datang ini. Biasa ada kalau untuk enemy-nya ada, biasa ada di sini nih. Tampil bakalan tampil gitu. Ini kayaknya nggak ada nih. Dan terus pun nggak ada juga nih. Apa namanya meteor-meteor yang bisa kita tembakin.
kita ke Sansha Basin aja nih. AU ini aku nggak tahu ya, mungkin lebih ke kepanjangan kecepatan cahaya atau gimana gitu. Warp drive active. Nah kan kalau di space ini kan jaraknya itu dihitungan bukan kilometer, itu udah deket banget, tapi kecepatan cahaya gitu. Nah, ini kebetulannya ada musuh nih, kita bisa tembak. Nah, kalau gampang ya, di sini, di sebelah kanan ini kan bisa ada kelihatan musuhnya nih. Kalian bisa langsung lock. Nah, tuh ada yang nembakin juga tuh. Langsung focus fire. Oke, kita tinggal nungguin aja nih. Nah, jadi pesawat kita tuh otomatis gerak sendiri gitu. Untuk nembakin. Ini kalian juga bisa bareng sama teman ya. Mainnya. Nah, ini sini darah kita. Nah, ini bisa kita aktifin, ini bakal repair otomatis ya. Sini aku akan nunjukin sama kalian itu kayak apa ya? Map-nya maybe. Oh, enggak. Oke. How are you feeling, pilot? Nah, lebih kalau apa nunggunya enggak. Ah, tuh udah hancur sih. Biasanya kalau enggak ada otomatisnya gitu dia bakal pesawatnya tuh biasa udah hancur. Nanti kalian bisa lihat di lootingnya aja. Salah ini. Oke. Senti impari dulu. Nah, dan sekarang fokus kita sama ini nih. Shield kita lagi parah. Oke. Kita bisa manggil ini nggak sih? Justiciannya apa sih? Oh, nggak bisa ya. Nah, kebanyakan di sini aku masih nggak ngerti caranya ngumpulin uang itu gimana gitu. Belum nggak ada. Itu udah berangkat ya. Biasanya kalau misalnya nggak ada tuh. Soalnya bisa jadi dia tuh udah kabur gitu. Dia balik. Ya kita cobakin yang lain aja. Oh no. Oke, kita ini. Oke, fokus fire. Mana mereka? Mana dia? Mana yang kita fokusin tuh? Bisa dibelok sendiri nih biasa pesawatnya nih ya. Kalau untuk grafik, nah ini kan udah aku maxin nih grafiknya, jadi nice lah. Sen apa nih maksudnya nih? Security level of legal. Oh, oke. Kita coba ini. Bisa nggak ya? Ah, bisa. Oke, dia nembak itu. Sorry jarum. Sini ada mapnya, bentar ya, aku liatin map ini ada di sini nih, kalau nggak salah. Enchanted kan? Oh bukan, no. Mana ya? Mapnya itu sumpah besar banget. Kadang aku aja sampai bingung gitu, yang mana gitu. Pressing station and control. Di... Oh udah ya. Kita lihat juga pesawat nih, kadang pesawat kita bisa mati juga, jangan-jangan. Ini kayaknya bahan bakar kita ya. Kan kita selalu gunain apa tuh namanya. Anda menyerang saya. Hah? Ada apa? Jadi gamenya game ini game santai sih. Oke, nah ini. Oh, bisa kita ubah nih di sini. Tapi ya gitulah, kita pesawat kita masih jelek. Coba kita lihat ada yang bisa di loot. Oh, udah bisa nih.
nih kalau untuk loopnya kita kalian langsung off-road aja, nanti bakalan kesana baru bisa di looping. Itu yang looting itu pesawat yang kalian hancurin ya. Ini juga darah kita lumayan masih banyak, dia juga membakar masih lumayan cukup lah, nanti bisa kita balik ke base langsung. Nah itu pesawatnya yang kita udah sampai. Oke. Terus kita kalian bisa loot, kalau udah loot bisa hancur ya, meledak dia biasanya. Oke, masih ada lagi satu nih. Oh, target pro way. Kalau misalnya dia kejauhan tuh nggak bisa ya. Musiknya udah lumayan. Itu dia tuh. Sini terlihatnya lambat ya, padahal cepat banget soalnya. Gara-gara space-nya yang sangat jauh, kayak kelihatan jadi kayak soalnya tuh lambat, terlihat lambat gitu. Oh, cuma dapat shield doang. Nah, itu hancur ya. Oke, kita nih dari kita nih coba kita balik ke base aja ya. Balik ke base itu caranya nih ke station. Terus nih kita coba yang paling jauh deh. Peron warp. Nah, kamu gua baik. Warp drive active. Ini jauh nih, paling ini base yang paling jauh nih aku nyobain. Belum pernah sih sampai ke sini. Kita cobain. Oh yes, ini dia memang benar-benar base kita. Karena pesawat kita memang ini sih dia. Sip lah. Oke, kita coba ke docknya, ke dalam. Seperti apa dalamnya? Oke. Oh, dia nggak diliatin ya? Kirain tadi nggak diliatin dia cara masuknya gimana? Ternyata nggak tahu. Oke, ini udah masuk ke dalam. Besar banget ya, keren lah. Terus itu ada tulisan apa? The scope. Ini bikinan manusia kayak gini, segede gini di luar angkasa, gimana butuh berapa tahun coba. Nah ini nih ada karakter ini, kalian bisa lihat mapnya tuh sumpah luas banget, sampai bingung ini kayak gini. Kalau ngikutin dari gini nih, dari rasi bintang ya mapnya, karena di luar angkasa ya, jadi memang bintang tuh. Terus dan kalian bisa lihat di sini ada lagi map di dalamnya lagi. Tuh ya, nanti kita coba misalnya di ujung nih. Razor region map dulu ya. Nah, ada lagi. Gila enggak? Coba kita coba tes ke sini ya. To find ya. Solar system set destination. Oke. Terus okay, star. Kita gas. Undock and autopilot ya, kita autopilot aja. Setelah itu baru kita akhiri videonya. Jadi mungkin game ini nih nggak bisa mainnya solo ya. Jadi asiknya tuh main sebarang teman. Karena bisa bareng-bareng, ngelut bareng, jumpa musuh bareng. Mana nih? Oh, ini ke zoom. Oh, ini dia nih. Kok warnanya ini sih? Ngepang kali ya. Gila gak? Udah sampe. Itu dia wave-nya nih. Anjir keren. Berarti dari tadi yang kita pergi-pergi tadi belum jauh ya. 15 kali lompatan. Iya, 15 jam. Oh, gak jauh banget sih. Udah sampai? Oh no, masih melompat lagi. Dan juga musuhnya nih, pesawat yang dikeliling kita nih udah gila-gila sih.
baru 14 kali keempat lah. Berasa banget jadi pilot luar angkasa ini. Tunggu, pesawat kita mana? Wih. Ini lompatan yang ke berapa lagi ya? Warp drive active. Oh, ini deh. Corleon. Sumpah deh, gila. Sumpah ini game-nya luas banget. Nah, udah sampai sini ya kan. Terus ada lompatan lagi. Lama. Oke, okay, teman-teman. Nanti akhirnya aku bakalan skip aja ya ini ya. Warp drive active. Baru kita akhiri videonya. Oke, teman-teman, jadi aku gak sampai ya, sampai ke jam tadi ciki tinggal 9 lompatan lagi. Ini udah aku akhirin lompatan ke berapa. Soalnya jauh kali, takutnya durasi ya makin panjang juga. Jadi, wah gitulah. Jadi emang simulator game untuk space luar angkasa ini keren banget sih. Kalian harus mainin kalau misalnya, ya soalnya game-nya nggak terlalu apa namanya, nggak expert gitu loh, game-game santai gitu. Nah, ini udah space berapa nih dan jauh-jauh banget dari rumah. Coba kita lihat dulu station kita tuh udah beda dan nggak dari kita tadi, dan tadi itu juga mapnya kita lihat map ini di mana lagi coba. New Eden, nah ini dia nih. Ada pertama kita kalau kita buka New Eden, nah sebesar ini kan. Ini tata surya galaksi gila. Oke, cukup sekian videonya daripada hari ini. Jadi, kalau kalian suka videonya, tolong di-subscribe dan jangan lupa untuk di-like dan di-share sama teman-teman kalian. Oke, dah, see you, bye-bye.